karena ada kau yang buat senyaman. Selamat sore. Sore ya sekarang. Sore ini gua mau bikin martabak ya, gua tes mau buat martabak ya. Coba lah menu-menunya, kalian boleh simak, cuman amburadul guys. Ya, kalian ikutin terus channel gua ya. Jadi atau enggak martabaknya tergantung kalian. Like, comment, dan subscribe-nya. Kalau banyak kalian share, martabaknya jadi. Oke. Ikutin terus ya. Gua baru pertama kali ini sih bikin martabak ini. Masak juga baru pertama kali, gua coba-coba. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau bagus kan bisa sambil buat martabak. Oke, guys. Oke. Ini ada yang teriak, guys. Ada yang teriak. Oke. Ciao, ikutin terus channel gua. Jangan skip. Ciao. Oke, guys. Sekarang gua mau bikin martabak versi gua, martabak ban dalam. Asal-asalan aja. Ini gua kasih itu ya, caranya ya. Gua juga baru belajar nih. Gua coba dulu. Oke. Dilihat ya. Ini gua putih telur. Ya. Empat sendok gula, dua, tiga, empat. Nah, setelah ini kita akan kocok. Terus. Sorry agak berisik ya saya, karena musim airnya. Ya, setelah itu kita taburin tepung terigu 10 sendok, terus kita aduk kembali, aduk sampai rata. Ini guys ya, jadinya seperti ini nih. Kita bikin dikit dulu karena ini perdana, baru coba-coba. Ini jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita campur full cream, susu full cream. Ya, susu cream. Ini susu full cream nih guys. Jadi kalau nggak ada susu Indomie aja dijadikan susu krim bisa kok. Ya, ini satu cangkir susu ini kita gabungkan, kita masukkan ke martabaknya. Kita aduk lagi. Aduk lagi. Tuh, jadinya tuh. Duduk. Kita aduk lagi terus. Nanti kita campur dengan 2 sendok teh baking soda. Ya, mana baking soda ini? Baking soda. Di sini sih apa? Kepo-kepo. Apa Pak? Kepo-kepo ya? Kepo-kepo baking powder. Nih, kita ambil 2 sendok. 2 sendok gimana ini? Ya, 2 sendok campurkan. Susah.
So, kita aduk kembali. Terus kita kasih garam secukupnya. Garamnya dikit aja guys ya, biar gak terlalu asin. Nanti setelah ini di apa ya bahasa Indonesia mah diendapkan dulu ya, didiamkan ya, didiamkan 1 jam ya, didiamkan 1 jam biar apa kental ini itu. Nah, kita lihat jadi martabak atau jadi adonan. Aca. Tunggu ya guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, di share video ini, semoga bermanfaat ya. Ini buatan martabak pemula ini ya, namanya martabak bandalem. Ya, okay guys, jangan skip videonya, okay? Kita tunggu 1 jam lagi. Ini adonan ini kita diamkan dulu selama 1 jam, okay? Kita tunggu terus. Minutes later and a half hours later. 1000 years later. Oke okay guys, sambil nunggu jadi martabaknya ya. Ya apa? Sekalian kalian like, comment dan subscribe video gua ya, dari otomotif jadi ini. Jadi apa mah? Jadi masak-memasak ya. Mau tes sih sebenarnya, daripada suntuk puyeng di rumah, kita tes bikin martabak bandalem. Kenapa ada bikin bandalem? Yang ada deh sejarahnya. Nah, nanti ada juga apa es buah bandalem. Es buah bandalem. Ya, nanti kita lihat jadinya seperti apa. Ya, kalian stay tune terus, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kalian boleh juga klik tombol jempol ke bawah, nggak apa-apa ya. Dukung terus channel gua ya, channelnya sekarang jadi gado-gado karena apa, lockdown, PSBB nggak bisa kemana-mana ya. Kita bikin kegiatan gua di rumah apa aja gua bikin di sini, oke? Stay tune terus di channel Nofri Tata. Ya guys, ini udah kita rendam 1 jam. Setengah jam sih, setengah jam. Tuh. Ya, tinggal kita masukin mana airnya tadi ya, tempatnya ya. Oh ini, kegedean sih tempatnya nih sebenarnya. Ya, ini kita masukin di sini, panasin dulu tapi ininya, ya, panasin, baru dah coba guys ya. Masak panas nih. Ini taruh sini dulu. Ini banyak guys. Ini masak sore ini. Coba sini dulu. Ya, taruh dulu ini sini. Kita panasin dulu. Ya. Kita taruh sini ya. Pas kameranya. Tuh.
Ya ini udah kita masukin, kita tutup. Ya, kita kecilin apinya. Tunggu sampai ada lubang-lubangnya ya. Lihat ntar jadinya gimana. Jadi martabaknya ya. Kelihatan terus ya. Ya. Oke guys, kita coba buka. Tuh, udah jadi. Kelihatannya apinya karena terlalu gede tadi ya. Jadi kita kasih gula. Kasih kita salin. Oh, salin seperti ini guys. Ya. Oh, ya. Ntar kita tinggal. Maaf, gue taruh di sini mana ya? Kameranya susah. Guys, ya ada agak sumbu sedikit. Kita kasih mentega sedikit. Mentega sedikit ya. Mana ya? Mentega sedikit kita kasih. Udah mentega sih, apa namanya? Ini apa sih namanya? Namanya apa? Keju, mentega lagi. Nah, ada sedikit gosong mah? Karena tadi kegedean apinya. Bukan sedikit gosong, itu mah ya Allah gosong banget. Perdana dari apinya kegedean. Ntar yang kedua ini masih ada sisanya. Ini hasilnya gosong ya. Mantap. Ini karena nggak pakai mentega. Nggak pakai mentega. Tuh, jadi gosong. Makanya martabak tambal ban namanya. Oke. Martabak tambal ban. Nah, kita coba satu lagi nih masih ada. Ini namanya bukan settingan. Ini kurang tebel ya. Tuh, settingan ini tinggal dipotong-potong. Tinggal satu lagi. Coba. Coba lagi ya. Ke sini ya. Nah, oke, kita coba lagi. Ya.
makanya martabak tambal ban namanya hitam. Kita tunggu lagi ya. Tunggu sebentar guys, kita tunggu ya. And a half hours later. Nah guys, ini yang kedua. Tuh. Yang kedua ada taburin sama coklat. Harusnya jangan dulu ya. Jadi taburin dulu. Ini gua banyakin lagi. Ya. Ini nah, kita taburin lagi sama gula sedikit. Gula sedikit. Setelah kita udah itu tadi udah masuk yang kedua ya, yang pertama kan gosong ya, yang kedua lihat hasilnya guys ya, hasil yang kedua tada sama gosongnya. Oh God no, God please no, no. Ya namanya aja kita pemula dan akhirnya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang berhasil. Tuh gosong semua tuh. Tuh isinya cakep sih, alasannya enak sih, mau warnanya doang. Nah, jadi warnanya doang yang kayak gitu. Ya, dimaklumi aja karena perdana gua masak ini martabak. Oke guys, jika kalian tidak suka klik tanda tombol apa jempol ke bawah, kalau suka jempol ke atas biar gua coba lagi bikin konten yang lain atau berarti gua nggak pengalaman dengan konten masak-masak ya. Kalian share ya, biar banyak juga ide-ide yang kalian pengen gua buat, silakan ide kalian komen di bawah ya. Instagram gua ada di sini ya, di follow juga ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, ciao.